Operasi Zebra 2021 telah resmi dilakukan oleh jajaran Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Balikpapan terhitung sejak tanggal 15 November 2021 hingga 28 November 2021 mendatang atau selama 14 hari. Ada 81 personil Satlantas Polresta Balikpapan yang dikerahkan dalam Operasi Zebra Mahakam 2021 kali ini. Dalam Operasi Zebra Mahakam 2021 kali ini tidak akan ada tindakan razia terpusat yang difokuskan pada satu titik. Hal ini untuk menghindari keramaian masyarakat. Giat Operasi Zebra Mahakam 2021 ini hanya melakukan kegiatan preventif kepada masyarakat sambil terus mengingatkan agar tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Dan pasukan dalam rangka Operasi Zebra Mahakam tahun 2021. Operasi Zebra Mahakam 2021 ini dilaksanakan selama 14 hari, mulai hari ini tanggal 15 sampai dengan 28 November 2021, yang menitikberatkan kegiatan preemptif untuk mendukung kegiatan pelaksanaan COVID-19, artinya protokol kesehatan harus tetap kita utamakan meskipun kegiatan operasi kepolisian Zebra Mahakam 2021. Kita tetap mengedukasi, sosialisasi pada warga masyarakat meskipun tidak melakukan tindakan dengan penegakan hukum dengan tilang, namun kita harapkan juga warga masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan yang utamanya. Meski tidak ada razia terpusat, dirinya berharap seluruh pengguna kendaraan tetap dapat mematuhi aturan lalu lintas. Hal ini agar dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan dalam berkendara. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.